الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعتد وعلى آله وأصحابه الأخيار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين له كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزهره ولم يكن إلا طريقة الذي نصف أزهر حضرة الأعداء فقد أعلم الصلاة ونزف أزهر الله ولله الأرض إلى عباد الصلاة ونزف أزهر الشرطة الأعداء فقد أعلم بنا سيكون لنا يوم الفاتحة lebih dari itu peringatan Maulid Nabi Nina
che mi mosse gli occhi in mani. Capulì, ma osso lava, ne sono sentita rassa. Prenda ayat ini bermaksud salawat, sedangkan Gusti Allah kita sok inna wa awwa ma'alaikata yusalluna ala nabi. Gusti Allah kersok matuhi salawat keberkahan, begitu juga para malaikat. Tuh, nek kurungan yang berpikir secara kakal dan ilmiah, sehingga memahami rambut dan terbuka hati dan kuma jenak budis mati kalau dirasakan sholat pun apa betul itu berarti ayat ini di dalam berkaitan hubungan masalah rohania. Jadi mediasi kita adalah komunikasi antara roh dengan rasul walaupun rasul rasul. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ini tadi ya Nabi maknanya wahai Nabi. Oh wis mati kok juga. Wis doyok kok bisa ini. Salamun alaik, salam kami berjalan. Saya ini kurang banyak ngomong. Oh Yeah.
Inilah hadratina durhaka Aisyah. Tengah Nabi Adam jawab, kira-kira nenek derno loh dari mati bekan diri di bagian sekarang si mati gak beriman kok bisa nonton ayo sehingga kepiriman itu lupa dengan itu roh roh ini makna maulut nabi kalimah nakir oleh ini kocoboyo ini bukan jenis dikai kerbu setiap saat dilakoni tahu tegak itu dilakoni jadi tahu jadi tahu dia nanti jadi bulan lapor hari lapor waktu lapor nah sebab hubungan itu roh kalau Allah itu istilah psikolog itu dari itu sebisa dengan agama bagian daripada baik nadir berkasi akan susah terima tapi itu harus iman kayak pengadil maling-maling maling kata yang apa cinta yang apa kira-kira sana kan dan cinta bisa urut cinta gereng tapi kok yang ngandil ada-ada anak bukan cincin makmumnya mana konsan kan yang keluar ini dari orang lain berarti ini sehingga itu sakit kalau ini ilmu kan Quran enten ini sampai-sampai si kalau ini ngomong roh sebab kalau hanya ibaratnya menungso dikutu ala si paling kita sebab orang dibagang manusia itu kan ada dua unsur roh dan dasar proses ketika di alam arwah berjenengan berbentuk ini tapi berjenengan dengan alam marwah khusus alam roh Allah itu nakan yaitu ketika hubungan laki-laki dan seorang putri wanita bertemu dan ini umur pakang dulu binaki telur kalau pakang dan sempurna ini wong dikirimi roh dan ini sekarang bulan berkenan hek komakon dan ini Allah turun Allah ini itu sehingga proses itu satu lima bulan bulan makan sangat muncul si maunya roh benar-benar betul dan ini muncul kaya sampai namanya proses satu hal yang sulit berubahnya dan berterima ajaran spesialis ilmu penyakit dalam itu kira-kira sih di berubah lagi ilmu yang dokter itu berubah anwari dokter spesialis penyakit jiwa kira-kira disiplin ilmu yang berbeda itu belajar ilmu yang berbeda itu berubah sebab berubah kalau sudah dokter spesialis penyakit dalam itu tak sebab aku kan sendiri sakit pada badan sedikit kelesan di ujian uang ini ujian bagi penyakit dalam si perangkat kongkong tepuk-tepuk si periksa kali pasien ini mau si jini mobil itu dulu pasiennya lagi ditanggapi malah dokter orang ini akhirnya beda begitu dia susah prediksi normal 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 sehat tapi katanya orang ini ekonomi kalau mau ngomong yang ini wanda si tahu gak kok ini buatan dikontrol teori dokter tensi baik jantung baik kolesterol baik 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 tapi sakit tahu gak ini buatan dideteksi secara ilmiah ilmu yang kita boleh mampu tapi katanya bisa kalau begitu oleh ekonomi badungan berdideksi sebab bagus bagian dari ilmu yang ngomong rumah sakit yang dirasakan sakit yang maritisi penyakit desi atau guru dipun pelajari dan ini masalah saya ini kalau terusan kalau banyak hari sehat
maras aja. Bisa ngomong sakit sebab nasi di apa terasa. Tapi yang nampak sebab lembuin bos les mati periksa di jari sana sakit apa mati? Sakit apa maras? Mati. Lagi mau maras kalau nanti lembaga on. Ayo, sehat dan tidak itu si tubuh sehatnya loh. Jalannya, badan, fisik, nek fisik itu tidak deteksi sakit dan itu anak si tubuh sebab penyakit jiwa. Niku contohnya loh. Oke kan? Yo, okay. Yo, okay. Dan penyakit jiwa. Nah, sejarah di jiwa ini pun apa? Roh. Yang ini disebut penyakit fisik. Anak apa yang dah penyakit jiwa? Mana simpanan karena berni? Ngapa? Bisa berlut. Dan ini jiwa ini mau simpanan berni. Ini yang kita pilih. Ikuti. Ini orang dikatakan sehat dan sakit itu turut berbondanya Nabi Inna fil jasadi mutawakkan ila sholat sholat jasadan kullu wa ila fasadan fasadan jasadan kullu ala Allah dan Allah. Setelah dikatakan sehat berbondanya Nabi Inna fil jasadi mutawakkan sajurnya jasad enak memelan lagi aki iki gomukul ila sholuhan yaitu sholuhan sehat bayang itu ila sholuhan sholuhan jasadan kullu matai sehat sampai salah satu turun wa ila fasadan langkah ikannya ini sakit terusan fasadan matai kurusan jasadan kullu insya turun yang awak terusan ala wa fi'al ini telah bersukan kaki jadi mengurang sehat dan sakit mengurangi soal kaki ini pun tak beda yang kaki dan ini diukur sehat kalau orang suruhkan kalau pasangan ala wa fi'al ingat itu yang bisa berkati sehingga perlu hati kurang dengan untuk menjadikan sehat supaya menjadikan hati yang sehat sehingga nopo-nopo si berpandang rausakan pada dasarnya hati itu faktor ruhaninya contoh ajaran nanti itu kalau Allah sebetulah faktor al-nusi mari ruh si mendominasi dimusatkan di dalam hati kalau bersebetulah kembalang ini tapi ini cukup gede sebab kamu ini cara ilmiah ini sebuah lagi sebuah dan ilmu haya ini arti membersihkan pembersihan darah untuk membersihkan darah itu fungsi dari hati kalau ditinjau dari ilmiah darah itu untuk sesuatu hal yang dibutuhkan manusia aktivitas bisa dibuat sehat darah ini terganggu perjalanan darah terjadi hal-hal yang tidak baik ini dalam kehidupan orang itu jadi nanti orang darah itu kena dalam apa sekolah kursipan kau dulu bila sakit dan ulubahnya ini waktu awin awal sedangkan ulubahnya ruh untuk komunikasi mediasi kalian Allah begitu juga mediasi dengan para arwah ruh-ruh awliya. Jadi perjalanan kosong dianggap penelitian, ajar dianggap murahan, ajar dianggap hal-hal yang sepele. Ini yang penting, sebab orang yang semacam itu dikatakan sehat dengan doa hadis, ini orang yang rohnya sehat, sambil berpikir. Komunikasi, poyok yang menunggah, SOK. Ini kurang ada sambungan sehat. Lawena hobius suami lamona anak ini wong berdebut muncul si teror corong nanti sesuatu yang muncul dari dalam ibu wong munculnya berdebut
yang kekurangan dari Allah. Seperti kulit saya ini beras. Tapi berbakat dari sobat lagi. Bina yang terus mudah kaya berdah. Dia mau beli bebe ustor yuk ibu. Kemudian berdah. Pasti apa orang ada mari perkara si bayang ibu. Dan si kita ini kepimpin. Orang ada mentah. Saya kira-kira berapa orang tahu ni orang terbang tali beli. Sina Allah nama saya ibu kamu berpanas. Tahu kira? Ini orang tali juga berlumba nanti dia lapan berkati si nembang tali juga pada cuma kata kamu orang beriman. Kira-kira siapa si orang gaya ini? Beri penyemin terus pulang kan penyemin kira-kira kok si biar kan aku bukulin aku belum dipanas panas ini kira-kira si ayam apa ya itu namanya cerdas beri belum ini kaya-kaya dipindahkan dia sebab dikit tidak di dalam lalu laksanakan amal ya untuk dua usul kita menikmati kau gini apa Abdul Benadas kembali dari makhluk di muka mati. Inilah wujud orang berdiri. Mulanya teknis dia yang berdiri harus dikurukan. Enama yang silu bisa mencengkin soe kita imam dulu. Yang ngalap di Yesus nanti, ini kukut dia orang yang saya Siri-sirai sana di tengah dan di nabi Bermanfaat di kiri ini oleh itu. Dan itu yang merasakan walaupun bermanfaat dan bisa dikaitkan itu wong si jomit orang ada dua dia ini kewala dua kakian ini ini kewala itu jangan dia isi tadi ini saya kulit maka mati kapan mati ya kak walaupun saat ini itu wong boleh dikuisok niku si janji dudu wiri dari najen set si sebab menikmati tidak orang sebab mesti aku jamin dari posisi koyo niku niku nanggungannya ina awliya awliya awbun alihi walau yang sedanun mesti aku si pun paling bilang si dan mosi dari awliya alladzina amanu wa kanu yattaqun mosi manai manai kalau kau mau takwa ukuran iman ngukur dengan apa ini tak sepina iman ini kau ngukur takwa sepina takwa ini tak kena jadi saya bispoli kena terus sebab awliya asal iman ini bis bener loyalitas dari Allah kemudian takwa ini bis bener di mana kisaran tekan di mana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.